Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya bertemu dengan mamah cantik yang putra-putrinya diamanahkan di PAUD Percontohan Fatimah, layanan kelompok bermain Fatimah dan TK Islam Kanita Tiara. Bagaimana mah pengalaman mama mempercayakan kepada kami? Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mama terima kasih karena anak-anaknya itu sudah diterima di sini. Di sini itu gurunya sabar-sabar. Alhamdulillah. Kepala sekolahnya juga sabar dan welcome sekali ya. Ya Allah, alhamdulillah. Anaknya juga senang banget sekolah di sini. Jadi ini si kecil juga mau sekolah di sini ya, Dek, ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa, pintar, cantik ya. Yeah. Nitip ya Bunda. Ya, semoga dia jadi anak soleha ya Dek ya. Amin. Luar biasa. Ketiga-tiganya di sini ya, Mah ya. Yang cowok Mas Sena, kemudian Mbak Pelangi, yang kecil namanya Binar. Oh, Mbak Binar, luar biasa. Artinya apa itu, Mah? Apa Dek, Binar? Cahaya. Cahaya menerangi keluarga, sakinah mawaddah warahmah ya, Mah ya. Kemudian kelebihannya di TK Islam Kanita Tiara apa, Ma? Kalau menurut Mama? Kelebihannya banyak sih ya, Bun. Enggak menekan anak untuk secara akademis pinter, enggak, tetapi lebih diarahkan tapi sesuai dengan tahapan tahapan dan dengan sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Iya. Jadi enggak terlalu memaksa. Jadi anak itu bisa bermain tetapi tetap belajar. Belajar melalui bermain, bahagia, bermakna ya, Mah ya. Benar. Agar menyiapkan anak cerdas, anak soleh dan soleha. Terima kasih kepercayaannya, Mama cantik. Ya. Salam untuk suami tercinta yang baik hati. Jauh di mata, dekat di hati selalu. Ini ibunya ya, ibunya juga alhamdulillah juri yang luar biasa, orang yang baik, cantik. Bu siapa, Bu? Ibu mamanya? Endang. Oh, Bu Endang ya, dari UNS ya. Luar biasa ya. Dosen UNS di sana ya, pakar budaya Jawa. Makanya menantunya cantik banget, luwes, alhamdulillah. Jadi amal baiknya Mama. Terima kasih.